Wow, dia datang lagi. What? What the hell, bro? What? What? Oke, guys. Jadi kita kembali lagi ya. Dimana di sini posisinya lagi hujan. Oke, dan kita kembali lagi di Minecraft From the Fog, guys. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngelanjutin petualangan kita, guys ya, di Minecraft From the Fog. Oke, let's go. Di sini gue bakalan ngelanjutin, guys ya, petualangan kita. Dimana di sini gue bakalan mencoba untuk mengupgrade beberapa dari tower kita ini, dan gue juga bakalan mengeksplor ya world di Minecraft ini, guys. Oke, jadi di sini gue lagi memasak salmon, guys ya, karena di video sebelumnya itu kita mendapatkan ikan salmon itu banyak banget, bro. Oke, dan di sini sepertinya gue bakalan bikin pagar juga. Pagar, guys ya, ntar. Where is pagar, guys? Ini ya. Gue bakalan bikin pagar ya supaya rumah kita aman, bro. Lulu, apa, guys? Lulu, apa, bro? Kok? Hah? What? Kok ada suara-suara, guys? Wow, dia datang terus, bro. Kayaknya ada dweller gak sih? Ya, gue mendengar ada suara night dweller sih, guys ya. Oke, sepertinya ada night dweller, guys. Oh iya, guys, ada suara night dweller ya. Oke. Harusnya aman sih. Kita kasih pagar gini harusnya aman sih ya. Night dweller kah? Waduh, guys. Ini makhluk apa lagi nih? Kayaknya beda deh. Wah. Waduh. Dia lagi, guys. Oke, kita dibantu tuh. Nice, mati. Waduh, dia ke kita, guys, sekarang. Dan by the way, guys ya, lihat nih, guys. Dia itu banyak banget ya. Tuh, dia ya. Tuh ada di situ lagi. Tuh, ada lagi. Ada lagi. Wah, emang aneh makhluk ini, guys. Dan ini makhluk apa lagi ya? Wah, sudah malam, guys. Wah, kan untung saja kita bikin pagar, bro. Wah, gue benci banget sama dia sih. Wah, benci banget gue, guys. Ini ngerusak banget nih ya. What? Hah? Huh? What? Apa tuh, guys? Yo. What the hell, bro? Oh, ada white dweller, guys. Oke. Hai. Ih. Oke. Waduh. Wah, guys, kenapa dia muncul ya? Oke.
halo, ini gimana nih caranya nih? Buat nyingkirin dia gimana? Ih, ngeri banget ya mukanya, guys. Wah, dia gak bisa dihit juga, guys. Oke, bentar ya, kita harus ini dulu, guys. Ini gak bisa, bro. Astaga, dia di bawah. Di mana dia? Udah hilang ya? Oke, udah hilang, guys. Sepertinya. Aduh, gak bisa tidur juga, bro. Wah, gara-gara ada dia nih, sepertinya kita gak bisa tidur. Waduh. Ya, kita coba cek dulu ya keadaan sekitar, guys. Kenapa dia bisa masuk ya? Padahal gue udah kasih pagar, bro. Aduh. Wah, ini ngeselin banget sih. Wah, ini kalau meledak parah banget, bro. Nice. Oke. Ini kita gak bisa tidur gara-gara apa sih? Gara-gara dia ya? Oh. Hai. Wah, mata dia berubah jadi merah, guys. Ini agak berbahaya ya kalau matanya itu berubah jadi merah, guys. Wow, dia datang lagi. What? What the hell, bro? Lah. Wah, guys. Kita diteror dengan White Dweller sekarang, guys. Wow, oke. Kita diteror dengan White Dweller ya kali ini, dan kita gak bisa tidur, bro. Astaga. Wah, kita mati, gak bisa, guys. Jadi di sini tuh ada beberapa makhluk-makhluk yang emang gak bisa kita lawan ya. Salah satunya tuh seperti White Dweller, Night Dweller. Dia tuh bener-bener gak bisa mati, guys. Jadi kita gak bisa ngapa-ngapain, serius. Wah, ini kayaknya harus ada yang kita ubah deh. Dari sini ya. Ini dia tuh bisa naik ya. Sepertinya kita kasih blok ya di sebelah situ. Karena dia tuh bisa naik dari sini deh sepertinya ya. Oke. Kita akan ubah ya, guys, ya. Ntar lagi. Mungkin kita kasih... apa ya? Blok. Blok apa ya? Supaya dia itu gak bisa naik ya. Atau kita dobelin aja ya. Kita bikin 4 gitu, guys. Ini kita bikin 4 gitu ya. Tingginya. Supaya dia tuh gak bisa naik. Wah, ini bahaya juga, guys. Kalau makhluk-makhluk menyeramkan itu bisa ke rumah kita tuh ngeselin banget, bro. Wait. Tuh kan, dia naiknya dari situ ya, guys ya. Ah, elah, bro. Gila sih. Hey. Wah, serius, guys. Dia gak mau hilang. Serius, dia gak mau hilang, bro. Oke, ada suara Night Dweller ya, BTW.
Oh. Oke, ada night dweller yang mengejar kita ya guys ya. Suaranya tuh kedengaran. Oh, ternyata sekarang lagi ini guys. Emang lagi teror ini ya, pada bermunculan guys, makhluk-makhluk menyeramkan ya. Sudah mulai adem ya guys ya. Wah, di mana nih night dweller nih? Harusnya night dweller sudah gak bakalan bisa masuk sih. Oke, udah hilang ya. Wah, what the hell bro? Wait, whoa. Wait, what? Hah? Wah, apalagi tuh? Wah, gila bro, itu apa bro? Wah, kocak sih. Ini rawan nih, ada lagi nih kayaknya. Oke. Gua ada skeleton sekarang guys. Oke, kita tutup gini ya. Jadi itu bisa naiknya dari situ ya guys ya. Gimana berarti bro? Ini juga apa bro? Hah? Undead naik. Ada kuda tengkorak dinaikin sama skeleton tengkorak. Waduh. Makhluk-makhluk menyeramkan guys ya. Oke, sudah ya, sudah calm down guys. Gue bakalan kasih kayak gini. Salah bro. Oke, kita kasih doublein aja gini ya. Oke. Nice. Oke. Nah, ini akan gue ganti sih. Kayaknya gue ganti di bagian bawah kali ya. Oh, kayaknya di sininya ada deh. Kita ganti ya guys ya, supaya tidak ada yang naik bro. Oke, gini aja ya untuk pintu masuknya. Dan di bagian bawah nanti kita kasih pagar ya. Pagar batu sih sepertinya. Kabur guys. Oke, kabur dulu. Hah? Guys. Kalian mendengar suara itu, guys? Oke. Apakah kalian mendengar suara itu? Ada suara please help me. Oke ya, di sini barusan ada suara kayak meminta tolong gitu, suara manusia. Tapi gue gak tahu guys itu apaan ya. Oke. Jadi karena di video sebelumnya tuh gue penasaran banget ya sama tower yang ada di depan sana, gue bakalan coba menuju ke tower yang ada di sana dan itu dia ya penampakan rumah kita dari jauh. Waduh, ada ikan-ikan ini lagi bro, males banget ya. Menara kah? Menara pemantau kah? Or mungkin markas dari makhluk-makhluk mungkin? Water bucket, gue butuh sih. Let's go. Halo. Yo, apa itu bro? Kita udah masuk. Gue bakalan bikin torch dulu ya di sini. Oh iya, gue gak bawa shield lagi bro. Apa ini bro? Oke, ada gem. Oke.
Kita dapat banyak kristal ya. Dan ini bisa kita pakai ya. Kayak di item-item kita ini, guys. Bisa kita pakai ya. Oh, ini dia. Ini bagian paling atas ya. Dan wow, guys. Nice banget, bro. Kita mendapatkan. Wah. What? What? Hah? Jebakan, guys. Wah, gila, bro. Itu ternyata jebakan. Wah, parah banget sih. Parah banget ya. Ternyata ini semua jebakan, bro. Ya, hancur, bro, towernya. Yaudah lah ya. Astaga, apa lagi nih? Bah. Waduh, 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 waduh. Ada. Astaga. Ada domba hero brand, guys. Ternyata, guys. Bro, oke. Wah, males banget ya sama domba Herobrine ya. Oke. Kita akan ini dulu ya. Kita akan bikin pagar dulu, guys, di bagian tangga bagian bawah ya, supaya makhluk-makhluk tadi itu gak masuk ke atas ya. Jadi biar dia itu ke stop di bawah aja. Karena ngeselin banget ya sih kalau terkena jump scare, guys, gitu, guys. Oke. Woi. What? Ada yang berbicara ya? Siapa, guys, berbicara, guys? Kayak ada yang berbicara dah. Oke, kita harus was-was ya. Takutnya ada makhluk-makhluk menyeramkan lainnya, guys. Harus nyaman tuh. Nah, ini loh, guys, maksud gue tuh di bagian pagar bagian bawah sini. Gini kali. Bagian sini kali ya, giniin kali ya. Ini masih bisa dinaikin gak ya? Oke, sementara gini dulu ya. Oke, sementara gini dulu, guys. Harusnya gak bisa dinaikin sih. Kita akan bikin seperti ini ya, mungkin ya, pintunya. Oke. Oke, pagernya udah jadi sih. Harusnya gini gak bakalan naik ya. Harusnya sih, guys, ya. Nah, kita stop gini supaya dia gak naik ya. Sip. Seperti ini. Oke, harusnya mereka udah gak bakalan naik ya. Si makhluk-makhluk yang ada di sini. Oke, seperti ini aman sih harusnya. Ke stop ya harusnya ya dia itu. Kalaupun malung-malung yang bisa naik, guys. Nah, gini ya. Ini bisa kita naikin. Oh, nggak bisa, bro. Oke, nice. Oke, harusnya ini aman ya. Harusnya sih. Ini harus kita tutup juga sih, guys. Agak bahaya juga ya. Ada suara step. Oke. Kita
Kita akan taruh item-item kita dulu ya guys ya. Ini mungkin untuk bagian sini nih untuk item random ya. Nah ini nih kita taruh di sini bro. Buat item-item random saja. Oke kayak gini. Sweet berries kita akan ambil. Iron, coal, kapak. Malam telah tiba ya. Oke guys sudah malam hari bro. Astaga dia. Eh, guys, kenapa dia datang terus sih? Eh, guys. Kenapa dia datang terus sih? Si makhluk itu. Sumpah dah, gue benci banget, bro, sama makhluk itu, guys. Gue benci banget guys sama makhluk ini, serius bro. Hah? What? What? Hah? Yo, what the hell bro? Guys. Oh. Anjir gerak, bro. Gerak, guys. Wait. Wow. Waduh. Yes. Apa sih kok ada petir-petir? Driller gak sih? Oke. Guys. Itu apa? Oh. Dia ada di bawah, bro. Ih. Mimic Dweller guys. Dan kenapa banyak sekali makhluk-makhluk yang bermata putih ya di sekitaran kita? Apa sih kok bisa naik bro? Oh. Dia juga datang lagi guys. Gak aneh ya, gak bisa naik ya, nyangkut dia bro. Ah. Wah gila ya. Oke. Halo. Ih. Wih. Hah. Yo. Guys. Kalian ngeliat itu guys. Ada hero brand ya. Wah, ini apa lagi bro? Astaga. Ini apa-apaan guys? Gila bener nih ya. Dia masih stuck di situ gimana ya? Berarti kita harus kasih jarak gak sih guys sama dia guys? Oh ya, by the way di sini kita stone pickaxe kita udah hancur bro, dan gue bakalan ganti ya. Apakah kita harus bikin pickaxe iron? Masa gue gak punya bro? Kenapa gue ngezoom guys? Huh?
gue terkena efek ya. Slowness 1500 ya tuh. Oke, gak ada item guys di sini ya. Yo. Wah, banyak sekali makhluk ya guys ya yang bermunculan di sini. Zombie-zombie pada bermunculan dan ini apa, bro? Banyak sekali makhluk menyeramkan ya di bawah sini, bro. Wah, gila, bro. Ini malam-malam ini benar-benar ngeselin banget ya. Apa gue bunuh aja dia ya, guys ya? Si laba-laba itu, guys. Kita bawa ya, coba ya. Capek banget soalnya guys, kita diteror kayak makhluk-makhluk beginian terus. Anjir, ada suara step, bro. Follow me. What? I have something for you. Hah? Follow me. Oke. Guys, kalian mendengarkan suara itu, guys? Wah, gila. Woi. Apa coba ada laba-laba sampai sih? Kok bisa ada laba-laba di sini, bro? Tuh kan. Anjir, laba-laba banyak banget. Sini, bro. Ah, elah, laba-laba. Ini laba-laba indukannya ya guys. Tuh, nyermin banget ya sih. Mampus dia ya. Hai. Hai. Oke. Bentar, gua jadi penasaran kenapa gue gak bawa shield ya dari kemarin, guys. Oke, let's go ya. Di sini udah pagi btw dan di sini gue bakalan bikin tempat farmingan, guys. Gue bakalan bikin tempat farmingan terlebih dahulu ya di sini, guys. Karena di sini kita juga butuh persediaan makanan juga, bro. Di sini kita akan tanam-tanam dulu ya di sini ya. Oak sapling juga, pohon-pohon juga kita akan perlu. Wow. Wow, 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 ada yang ngintip, guys. Oke, si biru ngintip mulu, bro. Wah, gila sih, ini dia tuh. Wah, gak bisa kita mendekat pun kena hit, bro. Nah, kan kena hit. Wah, gila, semakin brutal ya, guys ya. Emang gak bisa dilawan sih dia. Oh my god. Lah, dia malah perang sendiri, bro. Yo. Ih, serem guys. Ih, serem guys. Muter aja kayak. Itu kenapa kapalnya itu gak gue pakai guys? Karena buat jaga-jaga ya. Itu emang gue taruh sebelah sana. Ini juga ya.
Karena biar kita kalau lari misalnya ada apa gitu guys, enak guys. Kayaknya masih belum hilang deh. Oh udah ya. Oh. Wow. Oke, ada Herobrine ya. Wow, teriakannya gila banget, guys. Oke. Aman ya? Jadi guys, di sini gue, what? Wow, guys, apaan bro? Wah, astaga. Ih. Waduh. Anjir. Kaget banget gue guys. Hai Herobrine. Oke. Hai. Gini. Ntar ya. Sabar ya. Gue mau kabur dulu nih Herobrine. Oke. Wah gila bro, kenapa tiba-tiba dia muncul ya? Wah gila guys. Kaget sih gue guys. Asli. Kita pakai sebelah sini. Karena di sini kita sudah punya infinite water ya, jadi harus nyaman. Ini ya. Oke, harus nyaman sini ya, di sini. Dan kita akan bikin seperti ini, bro. Begini ya. Salah tuh, gak gini nih. Nah, gini ya. Anjir, bentukannya agak jelek sih ya. Yaudahlah, paling gak buat ini guys, buat tempat farming kita aja ya. Kayak gini. Nantinya kita akan modif-modif lagi guys. Paling gak gini, kita punya persediaan gandum ya. Buat makanan kita bro. Cukup gak ya? Aduh, kurang bro sepertinya. Oke, seperti ini dan sebelah sini mungkin potato aja ya. Eh, salah bro. Malah roti, guys. Gini ya, sisanya. Oke. Tempat farming kita kayak gini, bro. Dan di sini crafting table gue bakalan taruh deh. Gue jaga-jaga ya, kita taruh sini aja, guys. Siapa tahu kita perlu mendadak gitu kan. Kayak gini bro. Kita rapihin. Kita rapihin ya. Oke, nyambungnya gini ya. Ini farmingannya masih kecil guys, jadi ntar kita akan upgrade ya. Mungkin di sekitaran sini. Atau mungkin ini kita akan babat habis ya. Untuk ininya ntar. Karena di sini kita juga gak punya persediaan gandum juga guys. Nantinya kita akan tambahin ya. Kita rapihin dulu. Oh iya, mungkin kita lebarin di sini aja kali ya. Ini kita ratain aja ntar. Oh.